الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. تفسير beberapa ayat متشابهات seperti yang dijelaskan oleh para ulama kita. Kita kutip beberapa di antaranya insya Allah dan kita jelaskan dengan rujukan kitab-kitab mu'tabar atau yang terpercaya dan menjadi sandaran di kalangan para ulama kita, ulama ahli sunnati wal jamaah, seperti kitab Idahud Dalil fi Qat'i Hujaji Ahli Ta'til karya al-imam Badruddin ibn Jamaah, kitab Daf'u Shubahit Tashbih bi Akaffi Tanzih karya al-imam al-hafidh Abdul Rahman ibn al-Jawzi, dan berbagai kitab karya lainnya dari para ulama kita. Satu, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yasin di akhir daripada surat Yasin, innama amruhu إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. Makna harfiah ayat ini menyebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila berkehendak dia terhadap sesuatu, maka Allah berkata baginya. Ini makna harfiahnya atau makna zuhirnya. Kun, jadilah. Fayakunu, maka jadilah apa yang dikehendaki oleh Allah tersebut. Makna harfiah ini tidak boleh diambil demikian adanya. Tidak boleh makna terjemahan ini difahami persis seperti itu, sehingga diyakini bahwa Allah berkata-kata kun dengan huruf kaf dan nun. Allah Maha Suci daripada ungkapan semacam itu. Tidak boleh difahami bahwa Allah berkata-kata dengan huruf kaf dan nun seperti ucapan kita kun. Tetapi makna ayat ini dijelaskan oleh para ulama kita di kalangan mufassirin adalah sebagai ungkapan dari cepatnya terlaksana apa yang dikehendaki oleh Allah tanpa ada siapapun yang dapat menghalanginya. Ibaratun an sur'atil ijad. Ini ungkapan dari cepatnya kejadian apa yang dikehendaki oleh Allah tersebut tanpa ada siapapun yang dapat menghalanginya. Diungkapkanlah makna ini dengan firman Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun.
bukan artinya Allah berkata-kata dengan kun. Nah, dapat dipaham ini? Makhluk Allah ini sangat banyak. Seandainya Allah berkehendak terhadap sesuatu untuk dia ciptakan dengan mengatakan kun, maka berarti kerjaannya cuma ngata kun, 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 kun aja. Menciptakan manusia kun, menciptakan malaikat kun. Malaikat saja jumlahnya sangat banyak, tidak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang tahu jumlah para malaikat kecuali Allah. Lebih banyak daripada setiap butir pasir yang ada di muka bumi ini. Belum binatang, belum peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian. Ada banyak makhluk Allah ini. Seandainya Allah dalam penciptaan terhadap makhluk-makhluknya tersebut dengan kata-kata kun, maka berarti Allah pekerjaannya hanya mengatakan kun, 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 kun. Na'udzubillah. Tidak boleh difahami demikian. Nah, tetapi ungkapan kun ini adalah untuk menunjukkan bahwa apapun yang dikehendaki oleh Allah mudah baginya, cepat kejadiannya, tanpa ada siapapun yang dapat menghalanginya. Itu yang dimaksud. Karena itu, maka ingat-ingat ini, penting. Hindari doa yang ada di sebagian masyarakat kita berkembang mengatakan saat berdoa diaminkan lagi oleh orang banyak. Mengatakan apa? Ya man amruhu bainal kafi wan nun. Ya man amruhu, dia mengatakan bainal kaf wan nun. Ya Allah yang urusannya antara huruf kaf dengan huruf nun. Jangan sampai diyakini bahwa Allah berkata-kata dengan huruf kaf dan nun. Nah, hindari itu doa yang ada ungkapan semacam itu. Berdoalah seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, ada banyak hadis-hadis atau para ulama kita. Itu ada doa berkembang di sebagian masyarakat kita mengungkapkan demikian, mengatakan ya man amruhu bainal kaf wan nun. Nah, hindari doa ini, jangan dipakai. Allah subhanahu wa ta'ala, sifat kalamnya bukan huruf, bukan suara, dan bukan bahasa. Sifat kalam Allah tidak seperti kalam pada manusia atau makhluk-makhluk lainnya. Sifat kalam Allah suci daripada huruf-huruf, suci daripada suara dan bahasa. Nah, karena itu kata-kata kun dalam surat Yasin ini bukan untuk menetapkan bahwa Allah berkata-kata kaf dan nun, kun jadilah. Makna harfiah kita, kun itu artinya jadilah. Kana yakunu kun. Satu. Dua. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. Para ulama kita dalam banyak kitab tafsir seperti beberapa di antara yang tadi yang kita sebutkan di awal, termasuk para mufassirin lain seperti Al-Imam Al-Fakhrur Razi, luas membahas makna firman Allah ini dalam kitab tafsirnya, Tafsirul Kabir. Al-Imam At-Tabari juga para ulama lain dari kalangan ahli tafsir. Firman Allah dalam suratul Mulk, A'amiyotum
في السماء أن يخسف بكم الأرض. أمنتم adakah aman kalian mau fis samai terhadap yang ada di langit. Ayakhsifa bikumul ardo, jika membelah atau menghancurkan terhadap kalian akan bumi. Apa yang dimaksud dengan mau fis sama dalam ayat ini? Para ulama kita, kalangan ahli tafsir menjelaskan bahwa kata mau fis sama yang dimaksud dalam salah satu tafsirannya adalah malaikat. Adalah siapa? Para malaikat. Dengan dalil ada banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa langit adalah maskanul malaikat, tempat para malaikat. Sehingga hadis-hadis ini menafsirkan ayat tersebut. Di antaranya hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mawdi'u arba'i asabi." Dalam satu riwayat, "Ma mawdi'u shibrin fis samawati illa wa fihi malakun qa'imun aw raki'un aw sajidun." Tidak ada tempat jarak antara empat jari, dalam satu riwayat jarak satu jengkal, di langit yang tujuh, di setiap lapis langit tersebut, kecuali di setiap jarak antar empat jari tersebut atau jarak satu jengkal tersebut ada malaikat qaimun yang sedang berdiri, aw raki'un atau yang sedang ruku, aw sajidun atau yang sedang sujud. Nah, maka langit itu adalah tempat para malaikat dan seluruh lapisan langit yang tujuh lapis tersebut penuh dengan para malaikat. Penuh dengan para malaikat Allah. Karena itulah maka langit disebut dengan maskanul malaikah, tempat para malaikat. Hadis ini menafsirkan firman Allah itu tadi, "A'amitum ma'u fis sama'i," yang dimaksud ma'u fis sama' adalah para malaikat. "Ayakhsifa bikumul ardo," jika menggulung atau menghancurkan terhadap kalian akan bumi ini. Yang menurunkan siksa terhadap sebagian manusia dari mereka yang dikehendaki oleh Allah untuk disiksa, yang menyiksa mereka siapa? Para malaikat dengan perintah Allah. Para malaikat dengan perintah Allah. Nah, maka ayat ini dalam suratul Mulk tidak boleh difahami amintum ma'ufis sama, bahwa Allah bertempat di langit. Tidak boleh difahami ma'ufis sama dalam ayat ini bahwa dialah Allah yang ada di langit tersebut. Kata man dalam bahasa Arab biasa dipakai tidak hanya untuk mufrad, tapi juga biasa dipakai untuk jamak. Kalau dikatakan dalam bahasa Arab man fil masjid, disebut al muslimun fil masjid. Kata man di sini berlaku untuk jamak, tidak hanya berlaku untuk mufrad. Mufrad itu kata tunggal, kalau jamak itu kata plural, jadi banyak. Dalam bahasa Arab penggunaan kata man biasa dipakai untuk mufrad dan jamak. Nah, maka ayat ini tidak boleh difahami man fis sama yang dimaksud Allah, tetapi yang dimaksud siapa? Para malaikat. Sebagian ahli tafsir lainnya mengatakan boleh difahami man fis sama adalah Allah, tetapi bukan maknanya bertempat di langit.
Tetapi makna mau fis sama yang dimaksud bahwa Allah yang maha tinggi derajatnya. Ungkapan fis sama dalam bahasa Arab itu biasa dipakai untuk mengungkapkan ketinggian derajat. Nah, demikian dinyatakan oleh beberapa ulama kita di kalangan ahli tafsir. Seperti Al-Imam Al-Fakhr Razi, juga para ulama lainnya dari kalangan mufassirin. Kalau dikatakan dalam bahasa Arab, fulanun fis sama. Fulan fis sama. Apa artinya? Si fulan fis sama. Bukan artinya si fulan bertempat di langit. Tapi maksudnya apa? Bahwa si fulan tinggi derajatnya. Tinggi kedudukannya. Kalau bahasa kita mah, orang mulia atau orang terhormat. Nah, dalam bahasa Arab, ungkapan atau kata-kata fis sama terbiasa dipakai untuk mengungkapkan ketinggian derajat. Nah, sebagian dari itu bisa mengatakan, kalaupun tidak dimaknai ayat ini, ahyutum man fis sama, bahwa yang dimaksud man fis sama adalah Allah, maka maknanya bukan berarti Allah bertempat di langit, tapi maknanya bahwa Allah sangat tinggi sekali derajatnya dan kedudukannya. Adapun Allah mawjudun bila makan, Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah yang menciptakan langit tidak boleh dikatakan Allah bertempat di langit. Mustahil Allah bertempat pada ciptaannya. Sebelum terciptanya langit, Allah ada tanpa langit. Maka setelah terciptanya langit, tidak kemudian Allah bertempat pada ciptaannya tersebut. Karena bila demikian, maka berarti Allah berubah. Dan perubahan itu menunjukkan kebaharuan. Mustahil Allah berubah. Mustahil Allah baharu. Nah, maka keyakinan yang wajib kita pegang teguh, Allahu mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat, wala jihatin dan tanpa arah, wala yajri alaihi zaman, dan tidak terikat atau tidak berlaku baginya zaman. Allah tidak terikat oleh waktu dan zaman. Ingat-ingat ini tafsir firman Allah, amantum man fis sama ay yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur. Ya, boleh difahami Allah bertempat di langit. Ada sebagian orang dia memiliki keyakinan rusak karena salah faham terhadap ayat ini. Ada sebagian orang yang ngotot mengambil makna literal, makna harfiah ayat ini, juga berbagai ayat-ayat mutasyabihat lainnya. Dan itu adalah pemahaman rusak. Ayat-ayat semacam ini, juga beberapa ayat lainnya daripada ayat-ayat mutasyabihat, wajib ditakwil. Tidak boleh difahami dalam makna zahirnya. Sebab jika setiap ayat mutasyabihat difahami dalam makna zahirnya, maka akan menjadikan satu dengan lainnya saling bertentangan. Ayat ini mengatakan, seandainya diambil makna zahirnya, ayat ini surat Al-Mulk mengatakan seakan Allah di langit, amin untuk mangfis sama. Ayat lain mengatakan fa aynama tuwallu fa samma wajhullah. Makna zahirnya ayat ini, kemanapun kalian menghadap, maka di sanalah wajah Allah. Sehingga kemanapun kalian menghadap, ada Allah di sana. Makna zahirnya seperti itu. Ayat ini, makna zahirnya menetapkan Allah ada di bumi. Sementara ayat tadi, surat Al-Mulk,
mana zahirnya menetapkan seakan Allah ada di langit. Nah, kalau difahami setiap ayat semacam ini dalam makna zahir-zahirnya, maka akan saling bertentangan satu ayat dengan lainnya. Bagaimana dikatakan Allah ada di langit di saat yang sama juga ada di bumi? Sementara ayat lain juga mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Mana zahirnya mengatakan apa? Bersama setiap orang. Sementara tadi mengatakan fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, seakan-akan mana zahirnya Allah menyebar ada di mana-mana. Bertentangan dengan ayat ini wa huwa ma'akum aina ma kuntum jika diambil makna zahirnya. Nah, karena itu ayat-ayat mutasyabihat wajib difahami dengan takwil sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita. Dua. Tiga. Firman Allah yang barusan kita baca, penyebutan kata ma'a yang disandarkan kepada Allah, yang makna zahir ma'a itu, makna zahirnya atau harfiahnya adalah bersama. Seperti di dalam Al-Quran firman Allah, innallaha ma'as-sabirin. Atau ayat tadi yang kita bacakan firman Allah, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ayat lain firman Allah mengatakan, innallaha ma'al ladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Ayat lain firman Allah tentang nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat beliau dengan sahabat Abu Bakar di dalam gua Thawr difirmankan oleh Allah, idh huma fil ghari إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا. Jadi ada banyak penyebutan kata ma'a disandarkan oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Quran. Makna zahir ayat ini yang maknanya bersama tidak boleh difahami bahwa Allah menempel bersama setiap orang. Tidak boleh difahami bahwa Allah mengikuti bersama setiap orang. Nah, tetapi kata ma'a di dalam ayat ini jelaskan oleh para ahli tafsir ada beberapa pengertian. Salah satunya ma'a dalam pengertian ma'iyatul ilmi. Ma'a dalam pengertian mengetahui. Ungkapan kata ma'a untuk mengungkapkan bahwa Allah maha mengetahui serinci-rincinya sehingga diungkapkan dengan ma'a. Contohnya firman Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kata para ahli tafsir ay ma'iyatul ilmi. Sehingga makna ayat ini wa huwa ma'akum aina ma kuntum yang dimaksud Allah mengetahui setiap orang daripada kalian aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Jadi ungkapan kata ma'a di sini untuk menegaskan bahwa Allah mengetahui serinci-rinci setiap orang dari kita dimanapun kita berada. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sedikit pun menyangkut diri kita, bahkan Allah mengetahui tentang diri kita lebih daripada diri kita sendiri. Kita ada yang tahu besok mau ngapain? Ya rencana mah ada, besok mau ngapain, mau ngapain. Tapi kejadiannya, ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Kepastian kejadian esok hari tidak ada yang tahu siapapun. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Tidak ada satu jiwa pun mengetahui apa yang dia kerjakan esok. Minggu depan, bulan depan. Tempat dia di akhirat, tidak ada yang tahu. Apa di surga atau di neraka. Allah mengetahui itu semua. Nah, jadi Allah mengetahui setiap orang dari diri kita dimanapun kita berada. Nah, diungkapkanlah dengan firman Allah ini wa huwa ma'akum aina ma kuntum.
bukan artinya Allah nempel bersama setiap orang. Nah, ini disebut dengan ma'iyatu al-ilmi. Ma'iyatu al-ilmi, ma'a dalam makna mengetahui. Ada makna lain kata para ulama kita dari makna ma'a yang disebut dengan ma'iyatu an-nusrati wal-kila'ati. Ma'a dalam pengertian pertolongan dan pembelaan. Contoh seperti ini dalam firman Allah, innallaha ma'as-sabirin. Nah, jadi yang dimaksud ayat ini apa? Sesungguhnya Allah membela atau menolong orang yang sabar. Tuh, kalau terjemahannya begitu cakep tuh Al-Quran. Karena kata ma'a itu dalam bahasa Arab tidak hanya maknanya bersama. Masya Allah, ini terjemahan Al-Quran itu sangat literal. Tambahan ini, terutama bagi anak-anak muda yang sekarang lagi booming pada banyak menghafal Al-Quran, jangan berpangku terhadap terjemahan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran yang beredar sekarang itu banyak yang rusak. Yang terjemahnya beberapa di antaranya teman saya. Dan apalagi yang diterbitkan dari Saudi, maka terjemahannya itu banyak berfaham tashbih, karena doktrin ajaran mereka adalah ajaran Wahabi. Dan ciri khas keyakinan Wahabi itu memaknai ayat sangat literal, karena mereka anti ta'wil. Mereka itu sangat anti kepada ta'wil. Ayat-ayat mutasyabihat oleh mereka difahami secara harfiahnya. Mereka mengatakan Allah punya kaki. Dalam terjemahan ayat kursi, mereka mengatakan bahwa kursi, kata mereka, adalah tempat kakinya Allah. Na'udzubillah. Mereka menerjemahkan ayat seperti tadi dalam suratul mulk, amantum man fis sama, kata mereka, Allah bertempat di langit. Anehnya, di saat yang sama juga mengatakan dalam terjemahan firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, oleh mereka diterjemahkan Allah bersemayam di atas 'arsy. Na'udzubillah. Hindari faham-faham semacam ini. Allah Subhanahu wa taala bukan benda. Allah mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah Maha suci dari anggota-anggota badan. Menghafalkan Al-Quran itu walaupun hafal seluruhnya dengan keyakinan rusak, tidak ada manfaatnya. Tauhid harus dibenarkan, harus diluruskan. Hafal Quran itu dengan tauhid yang rusak, dengan keyakinan tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya, hafalan Qur'annya tidak akan menyelamatkan dia. Seukuran hafal Qur'an saja orang-orang orientalis banyak yang hafal Al-Qur'an. Orang-orang kafir banyak yang hafal Al-Qur'an. Menghafal Al-Qur'an hukumnya tidak wajib, tetapi belajar tauhid hukumnya wajib. Nah, tetapi kalau faham tauhid, hafal Al-Qur'an cakep. Mantap. Dulu ada orang namanya Bayan bin Sim'an. Bayan bin Sim'an ini hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran. Bahkan juga banyak hafal hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan dia punya pengikut. Pengikutnya itu sekitar 10.000 orang. Sehingga dia dengan kelompoknya disebut dengan Al-Bayaniyah. Satu golongan, satu sekte yang disebut dengan kelompok Al-Bayaniyah disandarkan kepada pemimpinnya namanya Bayan bin Sim'an. Ini orang hafal Al-Quran. Ini orang hafal Al-Quran.
Tetapi ini orang akidahnya rusak. Dia menafsirkan firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Kata Bayan bin Sim'an, kullu syai', segala sesuatu, apapun, halikun, akan punah. Dia mengatakan apa? Al-alamu syai', Allah syai', alam itu syai', sesuatu, Allah juga syai'. Ketika dikatakan oleh Allah halikun, akan punah, maka alam punah, Allah pun punah. Dan ketika Allah menetapkan illa wajhahu, maka yang tersisa dari Allah hanya wajahnya saja. Na'udzubillah. Dia menetapkan Allah memiliki anggota-anggota badan. Dia menetapkan Allah terbagi-bagi. Dia menetapkan Allah akan punah. Ada banyak kekufurannya. Yang karena pemahaman rusaknya ini, Bayan bin Sim'an kemudian dikafirkan oleh para ulama kita. Dia dan kelompoknya, namanya Al-Bayaniyah. Ini dikutip dalam kitab namanya Al-Farqu Bainal Firq. Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi menceritakan kelompok Al-Bayaniyah dinisbatkan dan disandarkan kepada Bayan bin Sim'an. Walaupun dia hafal Quran. Nah, jadi jangan terpaku, jangan terkecoh, jangan lalai. Sekarang banyak sekali anak-anak muda demen menghafal Al-Quran. Tetapi akidahnya rusak. Keyakinan yang diyakininya adalah keyakinan tasybih. Tidak faham tauhid. Tidak faham kesucian Allah. Tidak belajar akidah yang benar. Maka hafalan Qur'annya tersebut tidak akan menyelamatkannya sampai dia belajar tauhid. Melotok sekali pun Al-Quran. Tapi kalau tidak faham tauhid sehingga rusak pada akidahnya, maka hafalan Qur'annya tersebut tidak bermanfaat baginya. Nah, kembali lagi. Jadi di antara makna ma'ah di dalam bahasa Arab itu ada di antaranya dalam makna ma'iyatun nusrati wal kila'ah. Ma'ah dalam pengertian pertolongan dan pembelaan. Termasuk dalam makna ini firman Allah tentang Rasulullah ketika bersama sahabat Abu Bakar Siddiq dalam gua Thawr. Rasulullah berkata, la tahzan innallaha ma'ana, ay innallaha yansuruna. Jangan bersedih engkau, innallaha ma'ana, semuanya Allah membela kita. Bukan artinya innallaha ma'ana, Allah bersama kita, lalu Allah ada di situ. Abu Bakar, Rasulullah, dan Allah yang ketiganya. Bukan itu maknanya. Tapi yang dimaksud innallaha ma'ana, ay innallaha yansuruna. Allah membela kita. Allah menolong kita. Faham ini? Sebab yang berkembang di masyarakat kita umumnya orang memahaminya atau menerjemahkan ayat ini sudah bersama kita, Allah bersama kita, Allah bersama kita, Allah bersama kita. Orang yang dangkal akidahnya akan faham atau bisa jadi dia memahami bahwa Allah ada bersamanya dalam pengertian zat dengan zatnya. Dalam pengertian bahwa zat Allah bersama fisiknya, bersama tubuhnya. Nauzubillah. Orang berkeyakinan semacam ini, orang yang rusak akidahnya jatuh dalam kekufuran. Nah, jadi ma'an di sini adalah ma'iyatu an-nusrati wal kila'ati, bukan ma'iyatu zat bizzat. Dua. Tiga. Tiga, yang ketiga ini. Dapat berapa, Pak? Dapat berapa tadi ayat? Keempat sekarang. Empat. Firman Allah. Tadi yang pertama firman Allah apa? Innama amruhu idha arada syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Yang kedua, amin tumma fis sama. Yang ketiga,
wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan beberapa ayat lainnya yang senada dengan itu. Empat, firman Allah di dalam Al-Quran kata fauq, penyebutan kata fauq yang disandarkan kepada Allah seperti firman Allah wa huwal qahiru fauqa ibadih. Fauq itu makna harfiahnya atau makna zahirnya, makna literalnya adalah di atas. Fauq itu artinya di atas. Nah, penggunaan kata fauq dalam bahasa Arab tidak hanya bermakna fisik atau dalam bermakna atau dalam makna indrawi saja, tapi juga dalam bahasa Arab kata fauq biasa dipergunakan untuk mengungkapkan ketinggian derajat dan kedudukan. Fauqiyatur rutbah wad darajah. Nah, karena itu para ulama kita mengatakan kata fauq dalam bahasa Arab penggunaannya kadang dipakai dalam makna hissiyah, dalam makna indrawi. Misalkan as-saqfu fauqal bilad, dalam bahasa Arab jika dikatakan as-saqfu fauqal bilad, apa namanya ini, atap di atas lantai, di atas tanpa menempel dengannya, kata fauq itu. Nah, ini makna fauq dalam pengertian hissiyah, dalam makna indrawi. Tapi juga kata fauq penggunaannya dalam bahasa Arab biasa digunakan untuk apa? Fauqiyatu ar-rutbati wad-darajah, dalam pengertian ketinggian derajat. Contoh lain, contoh dalam makna ini dalam ayat lain dalam firman Allah wa fauqa kulli dzi 'ilmin 'alim. Wa fauqa kulli dzi 'ilmin 'alim. Contoh lainnya tentang perkataan Firaun kepada kaumnya, kata Firaun wa inna fawqahum qahirun, kami menguasai mereka. Fawqahum apa artinya? Bahwa Firaun berada di pundaknya Bani Israel. Bukan, kata fawq dalam makna ini adalah apa? Fawqiyatur rutbah wad darajah. Fawq dalam makna ketinggian derajat. Fauqa kulli dzi 'ilmin 'alim, di atas yang memiliki ilmu, ada yang lebih berilmu. Apa artinya ayat ini? Ketinggian derajat, bukan artinya bahwa orang alim di atasnya ada orang alim yang lain di atas pundaknya terus menempel begitu, bukan. Dalam bahasa Arab kalau dikatakan al-amir as-sultan fauqul amir, raja itu fauqul amir, di atas panglima. Apa yang dimaksud? Dari segi kedudukan dan derajat. Bukan artinya raja di pundaknya, panglima di pundak-pundak dia. Anda berarti paham ini? Nah, jadi kata fauq dalam bahasa Arab itu tidak hanya melulu penggunaannya untuk apa? Dalam makna hissiyah, dalam makna indrawi, tetapi penggunaannya biasa dipakai untuk makna uluwur rutbah atau fauqiyatur rutbah wa darajah, ketinggian kedudukan atau derajat. Itu biasa dipakai. Bahkan dalam bahasa Indonesia pun kadang dipakai. Dalam bahasa Indonesia. Apalagi dalam bahasa Arab yang penggunaan metafor di dalam itu sangat luas sekali bahasa Arab itu. Majaz penggunaan metafor dalam bahasa Arab itu sangat luas, jauh lebih luas daripada bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa lainnya. Nah, jadi bahasa Arab itu tidak sesempit terjemahannya. Bahasa Arab itu tidak sesempit satu pemahaman orang terhadap makna literalnya saja, tapi ada kemungkinan makna-makna yang lain. Nah, pemahaman ayat-ayat mutasyabihat telah dijelaskan oleh para ulama di kalangan ahli tafsir. Kesimpulannya, tidak boleh ayat-ayat mutasyabihat tersebut difahami secara harfiahnya, tapi itu semua membutuhkan kepada takwil. Hadanallah ayakum ajma'in. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Barakalhamdulillah, ya maulana, ya ma'abud. Alhamdulillah, rabbil alamin.
والصلاه والسلام على سيدنا محمد في الاولين والاخرين على اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا وزدنا علما. اللهم وفقنا ووفق اهلنا لما تحبه وترضاه. اللهم حسن اعمالنا واختم بالصالحات اعمالنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين.